Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa amma ilmuhu bi tariqil akhirati wa tariqi umuri dini wa ma'rifati billahi azza wa jalla, fayadullu alaihi shiddatu khawfi minallahi ta'ala wa zudihi fi dunya. Ini kita masih ya bicara tentang Imam Abu Hanifah. Wa amma ilmuhu, dan adapun tentang ilmunya Imam Abu Hanifah, mengetahui beliau bitariqil akhirati, tentang jalan akhirat, wa tariqi umuriddin, dan jalan perkara-perkara agama, wa ma'rifati, dan ma'rifatnya beliau billah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Fayadullu, maka menunjuki alih atasnya siddatu khawfih minallahi ta'ala, sangat takutnya beliau kepada Allah ta'ala. Ya. Jadi mengetahui beliau jalan akhirat, mengetahui beliau jalan perkara-perkara agama, ma'rifatnya beliau kepada Allah azza wa jalla, terbukti sangat takutnya kepada Allah. Jadi kalau orang sangat takut kepada Allah, takut apa? Tanggung jawab nanti di akhirat. Sekarang emang enggak kelihatan kita umpama berbuat maksiat, nanti akan disidang. Kita di kamar sendiri enggak ada yang tahu berbuat maksiat, tapi Allah punya perhitungan nanti di akhirat. Dia enggak mau. Siapa aja yang takut, merasa takut kepada Allah, enggak mau berbuat maksiat sekalipun dalam kesendirian, enggak ada yang tahu di kamar sendiri, enggak mau berbuat kemaksiatan. Dia takut, enggak mau berbuat maksiatan padahal enggak ada yang lihat, sendiri di kamar sendiri enggak ada yang lihat, dia enggak mau berbuat kemaksiatan. Padahal HP-nya canggih, bisa ngelihat, bisa mengakses yang begitu-begitu, ya. Tapi dia enggak mau itu. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan apa di dalam kamar sendirian orang enggak lihat. Dia takut kepada apa? Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Menandakan orang itu siapa aja nih, Imam Abu Hanifah, siapa aja yang begitu tuh dia takut melakukan keharaman padahal dia sendiri enggak ada yang lihat. Menandakan orang itu mengetahui betul tentang tariqul akhirah, tariqu umruddin, dan ma'rifatullahnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita umpama masih berani melakukan keharaman, lihat kiri kanan enggak ada yang kenal, lihat kiri kanan enggak ada yang tahu, kita melakukan keharaman walaupun kita pakaiannya cakep ya, rapi, pakai aduh minyak wanginya 20 meter masih kewangian. Kita belum ngerti tentang hakikat sebenarnya jalan akhirat. Kita belum ngerti sehakikatnya jalan perkara-perkara agama, dan belum makrifah kepada Allah. Masih demen yang kayak begitu, kayak begituan. Jadi buktikan kalau kita udah tahu tentang jalan akhirat, jalan perkara agama, ma'rifat kepada Allah, jangan melakukan itu. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zuhdi, dan zuhudnya beliau fit dunya, di dunia. Zuhud, orang zuhud bukan berarti enggak ada duitnya, enggak ada hartanya, bukan. Hartanya cuma di tangan, enggak sampai masuk ke dalam hati. Enggak ada, enggak dicari. Ada dibagi-bagi. Tanda zuhud. Duitnya banyak, harta berlimpah, tapi dibagi-bagi, zuhud. Jangan sampai kita punya banyak tapi kita cekel aja. Pelit namanya. Jangan sampai demikian. Wa qad qala Ibnu Jurayj, sungguh berkata oleh Ibnu Jurayj, qad balagani an kufiikum hadza an nu'manu
ya. Ibnu Sabitin anau syadidul khaufi lillahi ta'ala. Sungguh berkata oleh Ibnu Jurayj, sungguh telah sampai berita kepadaku tentang orang Kufah kamu ini, yaitu Nu'man, ya. Haza Nu'man, ya. Haza Nu'man bin, ya. Ya, berita tentang apa yang sampai kepadanya? Nu'man bin Sabit. Haza Nu'man bin Sabitin. Nu'man bin ya, Sabit. Nu'man bin Sabit, yaitu ya, Imam Abu Hanifah. Bahwasannya beliau itu, Imam Abu Hanifah, syadidul khawfi lillahi ta'ala, orang yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Syuraikun An-Nakhai, berkata Syuraik An-Nakhai, kana Abu Hanifah tawil as-samti, adalah Imam Abu Hanifah orang yang panjang diamnya. Beliau pendiam, enggak banyak ngomong. Ya. Beliau diam pendiam, tawil as-samti, daimal fikri, senantiasa berpikir. Qalilal muhadatsati linasi, sedikit bicara kepada manusia. Ngomongnya dikit. Fahada min awdahil amarati al ilmil batini, maka ini adalah di antara tanda-tanda yang paling jelas atas ilmu batin. Apa? Banyak diam, senantiasa berpikir, sedikit ngobrol. Wal istighali bil bimu'immati dini, dan sibuk dengan ya yang penting daripada masalah agama. Faman utiya samtu wazzuhdu faqad utiyal ilmu kulluhu, maka siapa saja yang telah diberikan diam, enggak banyak ngomong, kalem tapi fikirnya kuat, selalu berfikir. Orangnya kalem tapi selalu berfikir dan takut kepada Allah. Siapa saja yang telah diberikan diam dan zuhudnya, sifat diam, sifat zuhud, maka sungguh dia telah diberikan ilmu kulluhu, semuanya. Dia telah diberikan ilmu. Jadi kita kalau pengen diberikan ilmu kulluhu, semuanya, maka kita harus banyak diam dan zuhud. Fahadihin nubzatun min ahwalil a'immatis salasati, maka ini adalah sebagian daripada keadaan-keadaan imam-imam yang tiga. Mudah-mudahan kita bisa menteladaninya. Amin. Al-Fatihah.